Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian kitab Qawaidul Lughatil Arabiyyah yang berisikan ringkasan nahwu, sharaf dan balaghah, kita lanjutkan. Kita sudah berada di halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jitama'a, lan nalikane dadi kumpul. Apa syartun syarat? Wa qasamun lan sumpah. Padahal syarat itu butuh jawab. Qasam, sumpah juga butuh jawab. Lah terus ana jawaban. Maka jawaban hanya satu tok. Jawaban yang satu itu adalah untuk jawab bagi yang di depan. Kalau syaratnya di depan, ya berarti dia jawab dari syarat. Ya, kalau kosamnya yang di depan, sumpahnya yang di depan, berarti jawab itu untuk jawabnya kosam. Mari kita perhatikan dalam contoh ini. Fal jawabu mongkau tai jawabe, ana jawab siji tok, iku risabiqi kanggo sing ning arep. Sing arep syarat, ya jawabe jawab syarat. Sing arepe kok kosam sumpah, ya berarti jawab untuk kosam. Contoh, apa perhatikan contoh ini. Nahu in qoma aliyun wallahi aqum. In qoma lamun berdiri sapa aliyun ali. Jadi kan ada syarat ya. Wallahi demi Allah. Nah, ini juga ada kosam. Tapi kamu perhatikan lebih dahulu syaratnya atau kosamnya ini? Lebih dahulu apa? Syaratnya in qoma aliyun. Wallahinya keri. Aku mongko aku akan berdiri. Jika Ali demi Allah berdiri, maka saya akan berdiri. Aku ini menjadi jawabnya yang di depan dari syarat. Sekarang kalau yang kosamnya yang di depan Pak ada, wallahi demi Allah. Nah ini kosamnya dahulu. In qoma lamun berdiri sapa aliyun ali, la aku manna mongko yekti bakal berdiri tenan sapa ingsun. Mongko yekti bakal berdiri tenan sapa ingsun. Demi Allah jika Ali berdiri, sungguh saya akan berdiri ya. La aku manna ini jadi jawabnya qasam wallahi sumpah, bukan jawabnya in qoma. Sekarang ada masalah lagi. Fa in taqaddama mongko lamun diisi alaihi ma ing atase syarat lan qasam apa ma lafal yahtaju kang butuh apa ma ila khobarin maring khobar. Katakanlah di depan itu ada mubtada gitu. Mubtada kan butuh khobar ya. Soha mongko sah
Apa ayakuna yang tak ada apa aljawabu jawabane iku lisa biki kanggo sing dhisik aulillah iki uta sing keri. Contoh ada mubtada dulu. Nahu ikhwanuka utawi kanca-kancamu. Ini ada mubtada dahulu. Baru ada qasam, baru ada syarat. Wallahi demi Allah. Iyam dahu lamun memuji ngono sapa ikhwanuka ka ing sira yasduku mongko jujur sapa ikhwanuka aula yasdukunna uta yekti padha jujur sapa ikhwanuka. Jadi nek ana mubtada di depannya qasam, di depannya syarat. Kemudian ada jawabannya kamu bisa untuk jawaban dari syaratnya misalnya yasduku. Maka mereka jujur. Kanca-kancamu sing akrab kok ngantek muji kamu, ya. Iku insyaallah jujur. Nah, kanca-kancamu akrab kok nganggu demi Allah ya. Ya sungguh mereka akan jujur wallahi. Yasdukuna, jadi kamu bisa membuat jawab untuk syaratnya iyam dahuk. Bisa kamu bikin jawab untuk qasamnya wallahi la yasdukuna. Yakti mereka jujur. Lah kenapa kok boleh membuat jawab untuk syaratnya, boleh membuat jawab untuk qasamnya, pilih salah satu tentunya. Ya. Karena di depan dari qasam dan syarat ada mubtada-nya, didahului mubtada. Waqad yuhdhafu lan terkadang dibuang apa fi'lu syarti fi'il syarat ba'da'in ing dalam sa'usein al-mudghamati kang diidghamke fi'la ing dalam lafala contohnya apa? Takallam bi khair ngomongo sira bi khair dengan omongan sing apik. Kamu ngomong sing apik lah. Wa illa lamun ora iso ngomong sing apik. Iki fiil syaratnya dibuang. Ketika ada in yang diidghamkan pada la. Wa illa lamun ora apa? Lamun ora ngomong sing apik. Nek ora iso ngomong sing apik ojo ngomong elek, faskut, maka lebih baik diamlah. Faskut, maka diamlah. Ono wong iki pokoke cangkeme iki ora iso meneng, to. Diomongi, lak kamu ora iso meneng, nggih. Ngomong sing apik. Nek ngomong sing apik tetep ora iso, ya wis kaporo diam bae. Wa yuhdhafu lan dibuang apa al jawabu jawab in sabaqa lamun disiihu ing al jawab apa ma barang wa utai maiku jawab alhamdulillah ya hadiikumullahu wa yuslihu balakum apa ma barang wa utai ma iku jawabun dadi jawab fil makna yang dalam secara arti nahu anta mujazifun in akdamta anta utai siro iku mujazifun wong sing
intervensi berlebihan. Ora usah berlebihan. In aqdamta lamun nglakoni sapa sira. Lha niki in aqdamta syarat. Jika kamu melakukan itu, duh ora ana jawabe piye. Wong ana syarat kok ora ana jawabe. Itu boleh. Ya, karena di depannya sudah ada lafal yang mengandung arti jawab. Ya kuwi depane kuwi. Kuwi mujazafa itu, nah itu berlebihan. In aqdam ta lamun kau kerjakan, jika kau kerjakan pun berlebihan. Mujazibun, anta mujazibun. Kuwi lafal di depannya in aqdam ta wis kena namun mbok gawe jawab wis iso ae fa anta mujazibun karena saarti. Jadi in aqdam ta kuwi jawabe umpama ora ana anta mujazibun di depan, umpama ora ana anta mujazibun di depan, yo in aqdam ta fa anta mujazibun. Kalau kamu mengerjakannya maka kamu itu berlebihan, overacting, orang gunane. Lah, krono ono lafal yang ngarepe in aqdam ta, sing kira-kira mau juga jawab pantes. Yo ora usah gawe jawab meneh yang ngarepe. Wes contohnya gini. Kowe duwe dhuwit sithik. Gajimu sithik. Duwe bojo duwe anak. Kok pijer jajan wene njobo nyate. Padahal anake kleleran, bojone kleleran. Terus kamu elekno kancamu. Sing nglakoni kaya ngono. Anakmu den kaya ngono kuwi. Apa? Itu yo jahat kamu. Kalau kamu lakukan itu terus, ya, berdekat-dekat. Jika kau lakukan itu, jawabnya kan kudune, maka itu jahat itu. Kamu menjahati istrimu, anak-anakmu. Oh, kan ditanggung jawab anak dia nak, tanggung jawab istri kok. Malam jajan, weh. Krono nalika mondok kulino jajan, weh. Ya, orang ini irit. Ketika repot nanti punya istri, punya anak, gajine pas-pasan. Pinjur jajan wae. Anake kleleran, bojone kleleran. Tidak bagus kan? Jika kamu itu tidak bagus. Jika kau lakukan. Ora usah dibaleni meneh. Di apa itu tidak bagus. Jika kau lakukan itu tidak bagus ya. Itu kan berlebihan jenenge ya. Dua kali, wong sudah ada jawaban di depannya yang pantas jadi jawaban, yo wes cukup. Piye paham maksudnya? Oke. Nah, wes ono lafal di depannya yang pantas jadi jawab, yo ora usah ditulis jawab meneh. Iku jenenge berlebihan, dobel-dobel. Jadi ora perlu ngene, anta mujazifun in aqdamta fa anta mujazifun. Dudu beli ngono. Malah ora bagus, tidak bagus ya. Wala yuhzafu lan ora dibuang apa al jawabu jawaban illa idza kana. Lah, laki berangkat. Padahal mah bari. Laki berangkat piye? Iki aja meh bari. Jadi nek kamu tuh kamu keri ngono padha karo orang ngaji tenan. Ning ngaji atas nama hadir. Padahal meh bar. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok ngaji hanya sebentar. Mbok dipentingke. Nggih. Wala yuhlabu. Lan ora dibuang apa al jawabu jawaban.
illa idza kana, kecuali nalikane ana apa syartu syarat iku madian rupa fi'il madi. Wa qad yujzamu, lan terkadang dijazmke apa al mudhari umudhara idza waqa'a, nalika tumiba apa mudhari. Jawaban hal itu dijawaban lito labi kanggo tuntutan. Nahu kadang-kadang ngeten nggih, ana perintah terus ngarepe perintah ana jawabane. Contohnya kados niki, tapi tidak semua perintah tentunya. Contohnya ngeten. Judu tasudu. Judu lomano sira. Tasudu moko dadi pemimpin sapa sira. Pamane kepengin dadi lurah, yo mestine kamu ngetokno sikapmu loman. Lha ya. Wis ning kono kamu manggon ning satu desa. Nah, ana wong lara mbok parani, mbok paringi duit, ngene ya. Anak-anak yatim mbok parani paringi duit. Sehingga kamu nanti bisa menjadi pemimpin. Lah nek kamu nyeketem ngene kok kepengin nyalon yo kalah gitu. Wong nyalon kok nyeketem duwike. Tanggane pet loro ya ora di padahal dene sugih misalnya. Tanggane pet loro pikir kok ora di ewangi misalnya. Lah nek kaya ngoten bakhil ya mesti wong demo. Jadi nek judu tasudu lomano sira, maka kamu akan jadi pemimpin. Tasudu menjadi jawabnya judu. Judu itu pelamar. Sekarang nak yang nahi. Lata denu ojo nyedai sira minal asadi sanging macan. Taslam. Ora taslamu taslam. Monggo selamat sapa sira. Tasudu asai tasuduna. Dijazmke nune dibuang tasudu. Lah kok dijazmke kenapa? Wa jazmu utawi jazme mudhari mau iku bi syartin mahdhufin. Karena ada syarat yang dibuang takdiru ta kira-kira syarat. In tajudu tasudu. Padha karo mengandung syarat. Inta judu, jikalau kamu loman, dermawan, yuta sudu, maka bakal jadi pemimpin seperti Rokabe. Waduh karo ngajen. Judu tasudu, mengandung syarat inta judu tasudu. Kayak contohnya mau, la tadenu minal asadi taslam. Ojo nyedai macan, maka kamu selamat. Iku mengandung syarat wa illa tadnu lan lamun orang nyedai sapa sira minal asadi sang macan taslam moko slamet sapa sira. Wa syartul jazmi utawi syaratnya jazm ba'dan nahyi sause larangan iku sihatul makna sae arti bitaqdiri dukhulin rawan ngira-ngirake masuknya in qoblala sadrungila wa ba'da ghairin nahyi lan sakmuse selain larangan apa ayus ayasiha yang tersah apa al makna arti bihululi in lan manggoni in mahalahu in dalam panggonan ini ghairun nahyi. Wala jazma mongko rano jazm ku maujud bi nahwi la tadnu minal asadi. La tadnu ojo nyedai sapa sira minal asadi sanging macan. Yakulu mongko
bakal mangan opo asad kaing sira. Jangan dekati macan, maka macan akan makan kamu. Nah ini kalau dipasangi apa jenenge? In di depannya orang cocok karena yakuru, makanya tidak dijazmkan yakuru. Nah taslam mau dijazmke karena pantas illa tadnu taslam, tapi ini illa tadnu yakul kaya ora pas. Kong jika kamu tidak mendekati maka akan makan macannya, akan ngeretak kamu. Yora macan ngeretak kamu itu kan kalau kamu mendekati, maka tidak serasi, karena tidak serasi kalau dipasangi in yo yakulu tetap berapa. Contoh teman-teman lagi, okay. Ahsin ilayya gawe bagusa sapa sira. Alhamdulillah. Ahsin gawe bagusa sapa sira ilayya. Gawe bagusa sira ilayya maring ingsun. Lha kok jawabane ora sesuai. La uhsinu mongko orang gawe bagus sapa ingsun ilaika maring sira. Ini tidak bisa pakai in di depannya. In apa jenenge? In tuhsin misalnya ilaya. Artinya enggak sesuai kalau ditambah in tuhsin misalnya. Nah, maka la uhsinu. Nah, terkadang ada jawaban yang begitu. Nah, jawabannya orang sesuai. Nah, kapan pasang in di depannya, yo tetap rapa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang raf'ul fi'li wa mawadhi'uhu. Ai hadza tekesute iki raf'ul fi'li nerangake, ai bayanu raf'il fi'li nerangake rafa'e fi'il. Kapan fi'il mudhari' dibaca rafa'e. Wa mawadhi'uhu lan panggonan-panggonane raf'ul fi'li. Al aslu ta'i sing asal fil fi raf'il fi'li dan rafa'e fi'il iku ayyakuna yen to ana apa fi'il apa raf'ul fi'li iku ayyakuna yen to ana apa raf'ul fi'li iku bi dhammati kelawan dhamma. Tanda rafa'nya fi'il mudhari itu ya dibaca dhamma. Yang suru, yang tubu, yang jlisu, kira yang lumu. Wa yanubu lan genteni anha saing dhamma apa an-nunun fil amsilatil khamsati in dalam amsilah khomsa atau afal khomsa. Kalau afal khomsa tidak ada dhammahnya. Yansuroni nun tansuroni yansuruna tansuruna tansurina itu kan afal khomsa tidak dengan dhammah tapi diganti dengan nun, tandanya nun. Nahu huwa yatakallamu. Wa utawi zahid misalnya iku yatakalamu ngendikan sapa zahid misalnya zahidnya orang alim. Wa hum hale utai para murid iku yasmaun padha ngrungokake sapa murid-murid. Lah kapan fi'il mudhari fi'il itu dibaca rafa? Wa huwa utai fi'il mudhari maksudnya iku yurfa'u diwaca rafa apa mudhari atau fi'il. Ila lam tasbiq nalikane durung disi'i hu ing fi'il apa nasibun sesuatu yang menasobkan. Kalau di depannya tidak ada sesuatu yang menasobkan wala jazimun lan sesuatu sing menjazmkan. Fi'il ngarepe ora ana sesuatu sing nasabke, ora ana sesuatu sing menjazmkan.
ya dibaca rapa. Karena yang asal adalah rapa. Nahu birra'i, sebab pemimpin yang baik tasluhu dadi apik sapa ar-ra'iyatu rakyate. Rakyat menjadi baik kalau ada pemimpin yang baik. Wa bil adli, lan kelawan keadilan tumlaku bisa dimiliki sapa al-bariyatu makhluk ini. Kamu akan menguasai makhluk kalau kamu berbuat adil. Titin matun ayhadi tegese utaiki ku titin matun penyempurnaan. Fil i'rab bitakdiri, endrom i'rab sing dikira-kirakan. Lil fi'li kedua fi'il. Idza kana nalikane ana opal fi'lu fi'il iku mu'tal lan mu'tal bil alifi. Lawan alif, mu'tal alif. Dia rafa'e waraiso dengan dhamma. Karena alif tidak bisa diharokati. Sing iso diharokati itu hamzah. Nah alif tidak bisa diharokati. Pali ta'adzuri tahrikiha, moga krono ora mungkine ngarokati alif, tukot daru dikira-kirake apa dhamma. Tukodaru dikira-kira ke ala akhiri ngatasi akhiri fi'il jemuk tal alif mau apa dhamma tu dhammae hanya dikira-kira ke indah rof'i nalikani rafa wal fathah fathai dikira-kira ke indah nasbi nalikani nasab nahu yas'a sa'a yas'a berusaha sa'a yas'a yas'a itu lho burine kan alif bengkong alif kan ora iso diharokati dhamma diharokati fathah ya ora iso rafa'e ya dengan dhamma yang dikira-kirakan sekarang yang nasab la yas'a ya ora ono fathahe wong alif kok lha niku aine diwaca fathah la aine yang maksudnya nasabnya dibaca fathah itu kan huruf akhirnya. Huruf akhirnya alif kok. Alif buat harokati opo wae ra iso. Dhammah ya ra iso, fathah ya ra iso. Mula istilahnya na yas'a yang rafa misalnya. Fi'lun mudhari'un marfu'un, dia adalah fi'il mudhari' yang dibaca rafa. Bi dhammatin muqaddarah. Dengan dhammah yang dikira kirakan alal alif pada alifnya itu dikirakan di alif itu seolah-olah ada dhamma hanya seolah-olah la yas'a yas'a nasab karena ada lan nasabnya ya dengan fathah yang dikira-kirakan pada alif karena alif tidak bisa diharokati wa idza kana nalikane ana apa fi'il iku mu'tal lan mu'tal bil wawi kelawan wawu awil ya'i utaw ya' walis tifqali dhommihima moko krono nganggep abot dhommai wamulan ya' tukod daru dikira-kira ke apa apa jenenge dikira-kira ke ala akhiri ngatasi akhir fi'il apa abdhomma tu dhomma inda rafi nalikane rafa ngeten ke nalika ana fi'il mudhari' di belakangnya berupa wawu muktal wawi atau di belakangnya berupa ya kan kudune karena rafa dikasih domah tandanya tapi kadang disukunke kenapa disukunkan karena domah pada huruf ilat wawu pada huruf ilat ya itu dinilai berat apalagi wawu dan ya itu berada di akhir kalimat. Contohnya yasmu, yasmu itu menjadi tinggi, menjadi mulia ya bisa. Yasmu asalnya yasmuwu, yasmuwu orang doma kok manggon neng wawu, kadek wawu neng manggon akhir bisa, itu terlampau lemah.
maka disukunkan saja yasmu biar ringan. Contoh lagi yartaqi, asalnya yartaqiyu kuwi berat. Wis ya huruf ilat, huruf sing penyakiten manggone akhir kok dikasih dhammah. Padahal dhammah itu harokat yang paling berat, maka disukunkan. Yartaqi, asalnya yartaqiyu. Yasmu, asalnya yasmu. Wadzalika utai mukono mau istisqal mau tordan aikana tegese ana apa zalik aikana iku tordan kanggo melaksanakan melangsungkan liqwa idil robbi maring kaedah-kaedah era walhamdulillahirabbil alamin.